Ah. Eh, Mas. Stok kroto sama jangkrik masih? Kayaknya Mas coba paling disuka mau di. Oh ya udah kalau gitu besok sekalian ikut ada ini yang mau dicari ya. Naon cari naon gitu, Mas. Dia ngobrol enggak? Mulai naon gitu, butuh naon sih, Mas? Ini butuh kroto sama ulat tongkong buat ini ngejar birahi yang di apiari. Besoknya bareng itu ya. Kan gimana kemarin progres bikin itu ruang untuk masteran? Aman, Mas, tinggal hanapna itu mah. Tinggal bawahnya pakai karpet. Jadi besok burung masuk semuanya jadi satunya. Ya enak tuh ini masteran tuh tekali tukar dia. Iya, biar tenang satu ruangan. Persiapan untuk ini trotol anak kasa. Benar. Ya, kita siapin dari sekarang kita prepare ya, untuk ruang masterannya. Iya. Gacor. Jadi kita siapin, kita pindah hari ini di sangkar untuk persiapan kontes. Jadi kita persiapkan kemungkinan nanti di ini akhir bulan. Alah, leles, kenapa nih dia? Dari kemarin leles terus. Tuh diobat nggak sih diobat? Acan, minum vitamin atau vitamin apa? Vitamin apa sih? Vitamin, lo cari vitamin. Ini adalah power nose. Gacau itu obat burung bos. Ini bisa menambah kekuatan sama stamina. Setidaknya gini Ri, buat kekuatan menghadapi kenyataan hidup. Pakai ini mah bagus. Power nose ya. Coba lihat mah. Power nose ini vitamin burung Ri. Biasanya 1 jam atau 30 menit mau lomba tuh kita pakai power nose ini. Nah, berarti benar buat burung itu mah, bukan buat orang. Bisa juga tiap hari kalau misalkan Arif punya burung nih. Tiap hari pakai power nose ini bisa. Emang buat apa itu, Han? Buat mendongkrak stamina, Mas, powernya. Ya. Jadi jauh sepower namanya, guys. Power nose ini. Jadi biasanya kan cai minum kan ri kilo sampai 5 tetes. Nah, power mas iya gitu. Berarti benar buat burung itu ya. Benar. Emang ngaruh ya? Oh, halus pisan tuh. Khasiatnya halus pohon nama ya mah. Biasanya sih ini kalau aku makai kan ini lewat media jangkrik. Oh iya, disuntikin. Iya, jadi aku ambil, aku suntikin di dalam jangkrik baru aku kasih ri. Berarti ini kalau dipakai itu kan golden sama burung mudanya biar cepet gacor, bisa nggak ya dipakai buat golden sama? Bisa mas, harusnya masih ngaruh, cuman saya tuh lagi bingung, pengen gantang, pengen dibawa ke gantangan tuh yang golden sama gimana ya, boleh nggak ya? Kalau golden sama nggak boleh sama bapak, soalnya kan bapak beli tuh satu keindahan warnanya, unik lah, bisa dibilang unik sama langka, harganya juga lumayan sih fantastis ya mas ya, harganya si mas tahu nggak berapa mahal itu mahan itu ya, sama ya. Iya asli rumah satu kapling aja dapat itu iya. Harga golden sama emang bener bapak kalau beli burung ya ngeri-ngeri semua, cuman kan bapak apa sih kolektor burung bisa dikatakan ya, kolektor burung ya. Satunya kolektor sultan lah gitu ya. Oh ini bagus nih beli sama bapak gitu. Ah, udahlah. Jangan mikirin lagi golden sama pusing ya. Harganya ngeri. Sekarang mah saya pengen nanya ituan beli power nose di mana ya? Soalnya orang-orang banyak juga yang nyanyain itu tuh. Power nose ini Ri, belinya tuh sekarang udah nyediain market di marketplace aja. Di TikTok bahkan udah mulai live TikTok gitu. Mudah didapat. Mudah ya didapatnya ya. Didapat. Ya udahlah nanti saya kasih tahu juga yang lain supaya bisa pesan juga gitu. Soalnya banyak juga yang nanyain. Fungsinya apa sih? Ya. Fungsinya banyak juga kan ya. Ya udah, makasih ya. Nanti biar saya kasih tahu juga yang lain kalau produknya bisa dibeli di situ ya. Siap, Ri. Siap, sama-sama, Ri. Ri, mau kemana lu? Mau nyari bapak. Ngapain? Suruh mau ngerayu biar golden samanya dijual, biar saya bisa kasbon kawin lagi. Mantap, parah si Ari. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by. Assalamualaikum, Pak. Iya. Gimana, Ri? Ini, Pak, burung yang golden sama ini. Heeh. Sini, 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 bawa sini, sini. Ah, bawa sini, Ri. Ah. Ah. Aduh, duh, 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 duh. Gimana? Jarang digantang kan, Pak? Ya, enggak digantang, ini kan jadi koleksi, Ri. Tadinya mending dijual aja maksudnya tuh. Wah, dijual, dijual buat apa, Ri? Kayak gini mah ngejualnya juga susah. Kasbon mah, kasbon ke Teretno, kasbon ke Golden sama ngawur. Ya, buat apa ya kamu kasbon-kasbonan, Ri? Biar bisa nikah lagi tuh, Pak. Ale, nikahmu berapa, Tori? Ini Golden sama harganya ratusan juta. Nikahnya tuh biar megah tuh. Walah, megah-megah apa? Nikah mah kalau kecuali nikah pertama atau nikah pertama atau nikah awal-awal, lu nikah udah sering nikah cerai ngapain rame-rame? Ya, jarang digantang ya. Ini nggak boleh digantang, Ri, ini mah buat koleksi aja golden sama tuh. Terus lagian ini golden sama kan satu jenis murai batu istilahnya dengan genetik golden, jadi susah lo dapet kayak gini, Ri. Nah, berarti Pak ya. Oh, langka. Jadi orang-orang tuh pada nyari, bukan diadu, tapi ini jadi satu koleksi, jadi kebanggaan bahwa kita punya golden sama. Iya, ya kan? Orang punya panda, punya black sama, silver, tapi kita punya golden sama, satu kebanggaan tersendiri. Makanya tidak ada nilai jual di sini, walaupun dijual lakunya ratusan juta ataupun bisa dijual laku berapa, tapi nggak sepadan dengan kita perjuangan mencari golden sama ini. Susah. Mendingan cari jodoh, cepet cari jodoh daripada cari golden sama, Ri. Golden cari jodoh mang cepet lah gitu kan. Yang penting suka sama suka, tapi nyari golden sama yang susah. Terus ini kan golden, ini burung satu jenis ini kan masih muda, yang ini kan masih muda, usia belum genep 1 tahun. Nah, nanti makanya yang tua kita breeding, ini yang muda kita konsep dulu gimana caranya. Ini juga nanti gacor bisa tarung. Nah, ini PR nyari. Jadi bukan hanya sekedar koleksi, tapi nanti gimana caranya juga bisa dilombain juga. Gitu, Ri. Ini kalau nanti udah ambrol udah beda lagi. Kemarin aja gagal mabung ini. Kalau mabung total wah keren. Ya udah tuh, Pak. Kirain tadinya bisa gitu. Walah, dijual-jual mah gampang, nyari lagi nyari yang susah. Kamu mah kalau mau kawin kasbon aja ke manajemen, ke Teh Retno, potong gaji gitu. Mau nikah itu semewah apapun pernikahan itu enggak jadi syarat utama. Yang penting tuh nikah itu gimana cara menikah sederhana tapi langgeng gitu loh, Ria. Ya, kan nikah besar-besaran, gede-gedean, meriah, setahun dua tahun cerai ya percuma toh. Makanya cari yang langgeng aja. Ya wis, tinggal aja, Ri. Ini golden sama lama juga nggak saya kontenin kan, saya mau konten hari ini golden sama. Yo ya, lagi salam. Nah, Om Bro, lama kita nggak konten murai batu golden sama. Nah, tiba-tiba perawat datang suruh jual golden sama karena dengan alasan tidak bisa dimainin di lomba-lomba. Jadi ceritanya begini, golden sama ini salah satu koleksi burung kesayangan saya. Jadi golden sama ini juga masih usianya masih tergolong usia muda. Jadi belum layak untuk di lombain, tapi mungkin perawat masuk akal juga daripada dirawat-rawat nggak dilombain, mending dijual. Nah, tapi perjuangan mendapatkan golden sama ini kan nggak segampang kayak kita mencari murai-murai lainnya. Jadi
perjuangan untuk mendapatkan golden sama ini sangat susah dan sangat sulit, makanya mau dihargain berapapun itu tidak sebesar dengan perjuangan kita, Om Bro. Dan hari ini kita lama nggak konten golden sama ini, sekarang kondisi golden sama Murai Golden Sama ini masih tergolong usia belum genap 1 tahun. Kemarin mau mutasi, mau mabung, ternyata gagal, ternyata nyulam. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saya lihat kondisinya makin kesini, makin fit. Mudah-mudahan cepat gacor dan mabung lagi, Om Bro. Om Bro, ada cerita sedikit tentang Murai Batu Golden Sama ini sama dengan murai-murai yang lainnya. Bahkan Ohara Junior 02 pun kena efek sampingnya daripada Casablanca. Kemarin kan Casablanca beres mabung, sebelum kita breeding kita mau mainkan Casablanca di gantangan, tapi ternyata Casablanca ini burungnya super gacor. Hingga murai-murai muda termasuk Golden Sama dan semua murai-murai muda ini shock kena mentalnya, jadi nggak bunyi. Makanya kita putuskan Casablanca ini untuk kita masukkan ke breeding lagi lah, daripada merusak burung-burung sekitarnya. Soalnya Golden Sama sama Casa ini kan sama burung-burung muda lainnya ini saya taruh di kantor, jadi mau nggak mau Casablanca ngamuk tiap hari, tiap jam, tiap menit, ini yang merusak mental murai batu muda kita, Om Bro. Buat Om Bro-Om Bro yang kangen tentang konten murai batu Golden Sama, sekarang hari ini saya persembahkan video murai batu Golden Sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Om Bro-Om Bro semua gimana caranya mencetak murai batu Golden Sama. Siapa tahu Om Bro-Om Bro juga hoki, breedingnya bisa menghasilkan murai batu Golden Sama dan mendapatkan satu koleksi yang istimewa buat Om Bro-Om Bro semua. Oke Om Bro, selamat menikmati video murai batu Golden Sama. Terima kasih, kita ketemu lagi di konten berikutnya Om Bro. Terima kasih dan salam excellent Om Bro. It sound right, boy. Sound right, boy.